whole story. In fact, SPR has gone down and looked at their objections. So I leave it to SPR to find a conclusion to that. Dia orang bila dekat dengan pilihan raya ni macam-macam tuduhan. Kalau nak cakap pasal camp, kalau saya lah ada pertimbangan politik, saya siapkan camp di Sembrong dulu. Kalau suruh mereka yang tuduh kita ni pergi ke Sembrong tengok camp di Sembrong tu dah siap atau tidak. Semestinya Menteri Pertahanan akan buat camp dia dulu kan. Tetapi apa yang dibuat di Segamat, apa yang kita buat di kawasan-kawasan lain, bukan itu saja. Ini merupakan perancangan kita yang lebih menyeluruh dan mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Kalau ada pertimbangan politik, biar pihak-pihak berkenaan untuk membuat siasatan. Tetapi ini tak harus menjadi kekangan kepada anggota kita untuk tidak mendapati rumah. Saya nak beritahu kepada pembangkang, usaha mereka ini boleh menjejaskan keperluan perumahan untuk anggota kita. Jadi politik pun ada had dan batasan lah. Jangan sampai ianya menjejaskan keselesaan anggota kita yang akhirnya diamanahkan untuk menjaga keselamatan mereka sendiri.